Jadi kegiatan kita hari ini, kita ini membeli alutsista baru untuk Satuan Artileri Pertahanan Udara Angkatan Darat. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan di dalam pembelian atau pengadaan alutsista adalah kita melaksanakan sistem integrasi tes. Karena alutsista yang kita beli tidak hanya satu. Alutsista Arhanud ini ada radar, ada alat kendali tembak, ada juga firing unit. Agar kita tahu bahwa mereka bisa dapat, mereka itu dapat beroperasi secara interoperability antara radar, firing unit, dan alat kendali tembak, maka kita melaksanakan sistem integration test. Ini beberapa kali kegiatan ini sebetulnya sudah dilaksanakan dua kali. Kami dari tim, baik dari Angkatan Darat maupun tim dari Kemhan, yang pertama kita nyatakan gagal. Tapi hari ini kita ulangi lagi dan alhamdulillah hari ini kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang perlu diketahui, kalau kita membeli alutsista, kita tidak hanya membiarkan staf kita yang ada di bawah. Kita semua turun. Turun dan bahkan hari ini saya mengecek langsung. Satu persatu firing unit yang ada di sini. Kita cek. Kenapa? Untuk memperlihatkan jangan sampai kita membeli alutsista dengan harga yang mahal, tetapi hasilnya tidak bagus. Seperti tadi saya sampaikan, kegiatan sebelumnya kita semua tidak mau menandatangani pernyataan bahwa ini berhasil, dan memang kita lihat bahwa saat itu tidak berhasil. Tetapi kali ini kita bisa memperlihatkan bahwa alutsista ini benar-benar bisa diintegrasikan, bisa dioperasionalkan, dan yang terpenting membeli senjata adalah untuk melaksanakan perang. Jadi mereka harus bisa dibuat atau digunakan dalam situasi perang. Jadi sebetulnya begini, alutsista yang kita beli ini asalnya adalah dari Inggris. Nama alutsista ini adalah Star Trek. Ini adalah alutsista khusus untuk pertahanan udara. Kalau pertahanan udara, maka di dalam alutsista tersebut dia harus ada sistem radar yang kita lihat di belakang ini. Ini radar untuk menangkap semua sasaran udara yang terbang di atas kita. Nanti sama radar ini diklasifikasikan mana yang musuh, mana yang kawan. Data yang lawan kemudian dikirim ke satuan tembak. Kalau nanti teman-teman bisa lihat, di sana ada satuan tembak, ini ada MMS, ini adalah rudal. Inilah yang mereka akan menghancurkan sasaran udara yang sudah dipilih oleh radar tadi. Jadi ini adalah sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh Angkatan Darat untuk melindungi objek vital, satuan manuver, dan yang lain-lain.
alutsista yang ke-6 yang diterima. Keseluruhan yang diterima adalah 9 baterai alutsista Star Trek. Tidak hanya Star Trek, ada juga alutsista Ranut yang baru yang juga sudah diadakan, baik itu Mistral. Dan ke depan kita juga sudah diperintahkan, baik itu dari Kepala Staf Angkatan Darat maupun dari Menteri Pertahanan, alutsista Ranut harus diperbaiki dan kemampuannya harus lebih canggih.